Hari ini saya berada di tapak Sungai Keluang, Pantai Demong, membawa murid-murid saya untuk melihat sendiri bagaimana perkembangan spesies hutan paya bakau. Kita berada di sini supaya pelajar merasai sendiri dan melihat, menyentuh bagaimana pembentukan asal bermula dari proses pengkolonian sehinggalah sesaran dan akhirnya mencapai kepada komuniti klimaks dan pembentukan hutan hujan tropika. Cikgu telah tetapkan kamu kepada empat kumpulan, iaitu kumpulan A, Ketua Yali Syawal, kumpulan S, Adam, kumpulan T, Husaini dan kumpulan U, Daud. Setiap kumpulan telah ditetapkan mengikut spesies. Ya. Di tapak nanti, murid-murid dikendaki merujuk kepada lampiran. Ya. Ada dalam fail pelajar masing-masing. Cuba tengok fail kamu. Lampiran pertama untuk video satu, di situ ada soalan dan cuba jawab. Jika perlu melukis apa-apa yang kamu nampak kat situ, sila lukis. Dan ingat ya, apa yang telah kamu jawab di tapak kajian ini, kamu akan bentangkan bila kita balik ke sekolah nanti. Untuk kumpulan penyesar, iaitu kumpulan S, fokus kepada spesies Soneratia, SP, juga Rhizophora dan Bruguera. Di tapak Sungai Keluang ini, spesies itu tidak ada. Jadi selepas kita mengambil sampel di sini, kita akan bergerak ke Sungai Semerak dalam Beru Pasir Putih. Ya. Di situ kita akan menyambung ya, kajian kita kepada kumpulan S, kumpulan T dan kumpulan U. Di situ nanti kumpulan R juga akan buat kajian sama-sama. Ya. Jadi ada apa-apa soalan ya, jika ada pelajar nak beritahu cikgu, nak tanya, nak apa-apa, ada rasa kemuskilan di mana-mana? Ada? Semua faham? Okey, bagus. Baiklah, kita sama-sama bergerak ke tapak kajian ya. Pelajar akan bergerak mengikut sebelah kiri cikgu. Boleh bergerak sekarang. Murid-murid, kita sudah pun berada di dalam bot. Kita akan bergerak ke hujung sungai sana. So, Abyssinia SP, okay, kita akan berada di sekitaran itu. Yang khas sebab dia berada di kawasan lumpur, maka dia tidak mempunyai cukup oksigen. Ya. Dan lihat sampah sarap. Ada teritip, ada sampah sarap. Kalau kita nak keluar nanti, kita akan jumpa pokok pandan di tepi jalan sana. Nampak macam akar berselirat ni, ini bukan spesies paya bakau. Okey, kenapa agak-agaknya di hujung sana spesies Abyssinia? Siapa boleh jawab? Ataupun ombak besar, pokok ini masih ada. Kenapa? Struktur itu. Apakah nama struktur pada akar itu? Buah pada pokok bakau, ya? Bik, sebab itu tempat lalu orang kan? Tumbuh di pesisir pantai. Okey, kita bergerak ke sana.
murid-murid akan melihat sendiri bagaimana pembentukan akar penyesuaian bagi spesies Avicennia sp, melihat akar-akar pneumatophore, akar yang berselerak bebas dan juga akar udara yang tergantung daripada batang pokok. Di mana akar-akar ini perlu untuk meningkatkan kandungan oksigen di kawasan ini. Murid-murid juga akan melihat bentuk biji benih pokok Avicennia sp dan membuat sedikit rakaman video ya, bagaimana biji benih itu bila jatuh daripada pokok induk, dia akan berada terpacak di atas permukaan selut. Kita dah sampai ke lokasi kedua kita, iaitu di lokasi Sungai Semerak dalam Ru Pasir Putih. Di sebelah kanan cikgu, ini dia spesies Rhizophora sp ya. Kumpulan U ya ditugaskan untuk Rhizophora sp. Di hujung sana spesies Bruguiera sp. Jadi Bruguiera kumpulan T. Dan lepas kita menjawab soalan, pelajar akan lihat kat sini, kaji sampel semua, kita akan bergerak ke arah depan, kemudian kita akan pusing kanan arah ke Tok Bali. Di jambatan itu kita akan nampak Sonelatia sp ya. Jadi kita akan berhenti kat situ untuk kumpulan S dan R boleh jalankan kajian terhadap Sonelatia sp. Jadi kamu diberi masa lebih kurang 15 minit untuk turun ke Rhizophora sp dan juga Bruguiera. Kemudian kita berkumpul kat sini dan bergerak ke Sonelatia sp. Lengkapkan lampiran kerja kamu dan untuk kita bentangkan di pembentangan dalam kelas petang ini. Okey? Okey, kita bergerak ke sana. Kita akan turun ke kawasan spesies Rhizophora sp. Jadi kita akan cuba pergilah sedekat yang mungkin. Hati-hati turun ya, cikgu turun dulu ya. Okey. Sekarang kan tengok ya, struktur akar pneumatophore ya. Pneumatophore bawah ni masih ada pneumatophore di sini. Kenapa kat sini masih ada pneumatophore? Berair. Habis tu kalau berair kurang oksigen ya. Strukturnya samalah. Tetapi tambahannya pada struktur akar ini. Kita lihat akar tadi pada spesies Avicennia dengan akar ini apa beza? Lagi tinggi ya. Kawasan ini akan masih lagi terkena air pasang tapi pada parasnya agak rendahlah. Sekarang terlihat akar spesies Rhizophora ni lebih besar, lebih tinggi dan lebih meluas. Kita tengok ya. Dan cuba lihat ya di celah-celah akar itu apa yang ada? Ada sampah sarap ya. Jadi lama kelamaan bila sampah sarap tadi terurai, ada lumpur, lumpur akan termendap, lama-lama akan menjadi permukaan tanah. Tengok sana, ujung sana. Itu tanah ya. Ujung sana pun, di belah kiri cikgu tu. Jadi apabila proses pengubahsuaian ini secara berangsur-angsur, akan terbentuk pula spesies akhir sekali yang akar besar tu. Spesies apa? Bruguiera ya. Macam mana kita boleh kenal pasti spesies Bruguiera? Dia ada akar? Akar banil ya, yang berbentuk lutut ya. Struktur yang besar-besar lutut ya. Jadi akar banil dan lutut ni samalah fungsi dia dengan pneumatophore ya, untuk pernafasan. Jadi murid-murid boleh rujuk modul lampiran dan cuba jawab ya untuk pembentangan kita nanti. Okey, Daud sila potong ya akar pneumatophore. Kita akan lihat struktur pernafasan dia kat kelas nanti. Dan juga daun ya, ambil daun. Struktur daun dia samalah dengan spesies Avicennia ya. Cuba Daud tengok akar tu, sentuh akar tu. Apa agaknya bintik-bintik di permukaan akar tu? Nama dia? Lenticel ya. Sama jugalah lenticel ni untuk bantu apa? Pernafasan ya. Okey, sama saja dengan struktur dengan spesies Avicennia sp. Baiklah, kumpulan seterusnya sila turun. Hati-hati turun ya. Kita agak-agaknya kat depan kita ni spesies apa? Rhizophora. Kawan kamu kata Rhizophora ya. Kenapa kamu kata ni spesies Rhizophora? Akar jangkang ya. Apakah sifat akar jangkang? Berselerak. Berselerak ya, menceracak lebih tinggi dari paras air pasang. Akar lain yang kecil-kecil tu macam dah jumpa dah tadi kat pantai. Akar pneumatophore untuk apa? Untuk
pernafasan ya. Satu lagi, cuba awak rasa bau. Bau apa? Amonia. Seolah dari proses apa? Proses pereputan. Jadi ingat, salah satu fungsi payah bakau, dia boleh menyah toksik. Memerangkap lumpur, memerangkap toksik. Sekarang kita lihat selepas rhizophora, apabila berlaku pemendapan lumpur, tengok lumpur tu kan, selepas sarap, tanah akan menjadi lebih keras dan terbentuklah spesies baru. Spesies ini beransur-ansur pupus. Beransur-ansur pupus, tengok ujung sana, kita dapat lihat spesies yang akarnya lebih besar dan ada struktur apa kat akar dia yang bulat tu. Struktur apa? Struktur lutut. Struktur lutut itu telah menunjukkan terbentuk spesies Brugera, ujung sana ya. Bila spesies Brugera di atas lagi beransur-ansur membentuk community climax. Okey, sebelah kanan ni satu-satu struktur community climax telah ada ya, iaitu pokok nipah kan. Itu je. Belajar boleh penuhkan latihan, lukis apa yang patut, sila lengkapkan tugasan untuk bersedia persembahan dalam kelas nanti.